dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat imam yang saya tidak tahu lagi namanya. Riwayat tersebut diambil dari kitab sahih Al-Majmu' As-Sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdiri di pasukan, di barisan pasukan untuk berjihad di jalan Allah, itu lebih baik daripada solat malam selama 60 tahun. Kita lebih baik daripada menunaikan salat malam selama 60 tahun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sekarang mari kita lihat saya dari semuanya dapat corona COVID-19 berapa tidak tidak dimulai dari awal. Yang pertama dilarang ini, yang kedua dilarang itu, yang ketiga dilarang dan dilarang. Bahkan corona tersebut hanya muncul di hari-hari besar Islam. Corona tersebut hanya menyerang orang-orang Islam. Dan corona tersebut barang-barang bukan tanah, itu barang-barang. Maka dari awal terbunuhnya corona pada tahun 2019, perang akidah sudah lain-lain. Islam sudah mulai diinjak-injakkan, Islam sudah mulai dipermalukan, Islam sudah mulai diolok-olokkan. Masjid dibunuh, jamaah dibuat malu berjarak-jarakan, bersalaman tidak boleh, hari besar Islam ditunda. Maka itu tidak dapat merayakannya. Dan bahkan yang lagi viral sekarang, suara azan diberi undang-undang, toa-toa di masjid diberi undang-undang. Apakah tidak ada penyelidikannya? Sedangkan kita yang diperlukan untuk generasi-generasi yang bukan Jenderal Salahuddin Ayyubi tak terkecoh.
dengan tiga orang tersebut. Maka dari cerita tersebut dapat kita ambil kesimpulan jihad saja tidak cukup. Jihad saja belum tentu menjaga keimannya masih seorang. Maka diperlukanlah pemuda-pemuda yang hebat untuk menjadi generasi jihad di masa depan. Sekarang agama Islam sudah diambang ke Allah, perang sudah diumumkan, bahkan invasi Rusia ke Ukraina merupakan bahwa pirunya pernah dilanggar ketiga yang desas khususnya akan meledak, yang desas khususnya akan menjadi perang dunia ketiga, perang antar agama, perang antar kelompok. Dari situlah mulai perang Palestina dan Israel. Maka apakah kita sudah siap untuk menjihad dengan Allah? Suara takbir yang akan berkumpul di depan. Suara takbirlah yang akan mengandalkan gerakan, dan suara takbirlah yang akan memimpin gerakan. Maka kesimpulan yang akan saya sampaikan pada orang berbahagia yang ada. Kita bukanlah menteri yang berdasar. Kita adalah santri yang berbejik menjadi penjahat, menteri yang berdasi menjadi penjahat dan penjilat. Untuk sekian dari saya, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.